Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curahkan Properti bersama saya Sulistyo. Sekarang saya ada di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nah, tepat di hadapan kita ini ada lahan tanah. Posisi sekarang sawah ya. Sawah dan ditanemin ini ubi, ditanemin ubi. Yang depan ini ditanemin ubi cilembu, terus cabe. Lokasi tanah ini nempel dengan jalan raya ya. Ini jalan raya dari Bunihayu ke Jalan Cagak atau Curug Rendeng. Nah, ini jalannya jalan besar ya. Bisa dilihat truk-truk besar aja bisa pada lewat. Gitu. Luas tanah di sini, luas tanah 5000 meter ya, lebih dikit, lebihnya enggak terlalu banyak. Untuk legalitasnya di sini, legalitas sudah SHM. Dan untuk ini kita lihat dulu depannya, lebar muka jalan ini lebar muka jalan itu kurang lebih 50-an meter ada ini lebar muka jalan. Bisa dilihat. Ini nyampe ke yang pohon sengon. Nah, ada pohon sengon di sana. Nah, pohon, nah nyampe pohon sengon itu. Pohon sengon yang tanaman jagung itu. Nah, situ sampai ke depan sini. Jadi ini muka jalannya bisa dibilang lebar ya. Itu. Dan ini tanahnya itu manjang sampai ke belakang sana. Ntar kita lihat ya. Nyampe ke belakang itu ada pohon yang tinggi itu nyampe belakang sana gitu. Jadi jalan ini itu jalannya besar ya. Dan lokasi tanah kita ini dekat dengan perumahan. Tuh bisa dilihat itu di atas itu ada perumahan. Itu dekat sekali dengan perumahan. Jadi seandainya ini dibikin perumahan itu juga masih bisa. Itu karena ini posisinya di jalur ramai ini, sebenarnya ramai bisa dilihat. Banyak mobil-mobil truk yang lewat ya, truk angkutan pasir yang lewat ya, karena di Bunihayu ini banyak galian-galian gitu, galian pasir. Di depan juga itu bisa dilihat itu ada tempat usaha buat pasir ya, batu bata, pembuatan batu bata. Di lokasi tanah ini itu cocok sekali untuk buat tempat usaha begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke lokasi tanahnya ya. Ini depannya, batasannya ya. Ini kita ke belakang. Kita ke belakang. Bisa dilihat ini ubinya ini tanaman baru ya. Ini belum lama gitu. Ini tanaman baru. Dan di belakang ini ada tanaman jagung ya, tapi ini jagungnya baru saja dipanen. Dan ini dibikin nggak hanya satu tanaman gitu. Jadi modelnya ada tanaman jagungnya, ada tanaman kacangnya, ada cabenya. Jadi
sangat produktif sekali. Jadi ini tanahnya ini ke belakang ya. Ini kita ke belakang. Kita lihat sampai ke batasnya ya. Ini kita lihat dulu. Dan ini sawah yang di sebelahnya ya, ini ditanemin jagung juga. Ini jagung, sebelahnya ini tanaman cabai. Bisa dilihat, ini tanaman cabai ya. Ini cabainya cabai keriting, cabai panjang, cabai keriting. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Nah, ini dia posisi belakangnya ya. Jadi posisi belakang ini, belakang tanahnya itu sudah dipondasi. Jadi tanahnya ini udah nggak bakalan bisa geser karena udah dipondasi ya. Posisi tanahnya udah dipondasi kayak gini. Jadi ini tanahnya dari sini batas belakang nyampe ke depan itu lurus, mentok sampai ke jalan raya. Kita lihat lagi, ini dari belakang ya. Ini sekitar tanahnya ini persawahan ya. Sawahnya jagung, cabai, sayur-sayuran lah gitu. Jadi sawahnya bukan padi ya, bisa juga ditanemin padi tapi posisi sekarang lagi ditanemin sayuran. Enggak selamanya atau enggak seterusnya padi terus, jadi berganti gitu. Ini lurus ke depan itu ya. Nah, nyampe ke depan itu ada mobil truk. Nah, nyampainya sana, nyampe ke depan. Jadi ini posisi tengah ya. Masih ke sini ya. Ini masih ke sini ya. Nah, ini kita langsung menuju ke sana. Nah, itu di depan ada. Lewat ya. Ini posisi kebunnya, tanahnya, tanah sawahnya. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Saya ulangin lagi dari awal. Lokasi lahan tanah yang kita pasarkan ini tepatnya berada di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Untuk luas tanah di sini, luas tanah 5.000 ya, 5.000 lebih dikit. Untuk lebih jelasnya ntar saya liatin juga di sertifikatnya. Untuk legalitas di sini, legalitas sudah SHM ya, sertifikat hak milik. Dan untuk harganya bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah video ini. Oke, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau investasi
berupa tanah ini sangat sangat rekomendasi banget, karena posisinya ini tepat di pinggir jalan raya ya, pinggir jalan raya. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah video ini, atau bisa langsung WA ke nomor kontak yang ada di bawah video ini. Oke, cukup sekian. Salam sukses, salam sehat, salam properti.